Oke guys, baru beres ngurusin kuliah, bayar-bayar buat ujian. Hah, akhirnya ujian, nggak kerasa udah ujian ya. Dan sekarang gue mau balik, mau ngoceng si Kuro. Kemarin kan cuma dicuci doang, cuci premium doang. Oke, gue sekarang OTW lewat sini aja. Nanti sesuai informasi pengerjaan, sesuai 5 jam, sesuai 5 jam. Selama 5 jam, jadi motornya gue tinggal. Gue balik ke kampus, nyupirin Bape, nanti jemput nyokap. Dan ini gue sambil jalan aja. Mau bikin yang lebih proper lah, kemarin kan gak proper ya, lewat HP ya. Gimana ya lewat HP? Kayak kurang, gue makanya sekarang udah bawa GoPro biar lebih cakcus videonya, lebih keren. Ya kan, ngevlog-ngevlog lagi, bikin sinematik, yoi, ya kan. Nanti gue ke SCT, lewat sini aja biar lebih deket. Kalau udah gue lewat veteran, kejauhan sih. Tapi ya, I don't know, karena gue bukan orang Banjarmasin, jadi gak tahu mana yang dekat, mana yang jauh. Menurut gue sini lebih deket sih. Walaupun harus ngelewatin pasar dulu. Agak-agak cepet ya, biar kekejar. Mereka juga enggak. Biar apa ya, jangan sampai jam 12 lah, jam 12 5 jam sampai jam 5 dong. Kayaknya gue juga bakal ganti mounting nih buat di helm. Udah mulai goyang-goyang lagi. Kalau ke mounting pakai J-hook doang kan enak nih. Walaupun sebenarnya nggak simetris ke tengah sih ya. Tapi kalau misalnya di kanan itu terlalu berat, kadang-kadang itunya nggak kuat 3M-nya. Gue juga bingung loh, padahal 3M kuat buat nahan lampu di atas gitu di plafon. Ini kok nahan kamera doang berapa gram nggak kuat dia. Apa gara-gara terguncang-guncang ya? Karena kan kalau yang di plafon kan diem aja. Di plafon kenapa lagi si bapak nih? Aduh, mana lapar lagi. Ini orang-orang pada males lewat atas nih. Itu dia pasar guys. Alright, sudah deket guys. Nanti lanjut ngevlognya ya. Bukan motovlog lagi sih, jadi vlog aja. Ngomong apa sih gue anjing? Ya pokoknya lanjut aja lah sampai di SCT-nya ya. Gue nyari, gue lupa lagi di mana SCT-nya. Oh itu dia. Sudah deket guys. Gue nanti sekalian ke Alfamart beli makan. Laper gue. Oke. Oke, nah itu udah tempat gue datang di SPT Gua Pahlawan. Dan gue tadi lupa nge-record, lupa mancet, sorry guys. Jadi mungkin yang masih perlu dicuci si kuronya, karena kemarin habis agak-agak kotor belakangnya di bagian hagernya sama knalpot motor, jadi perlu dicuci dulu baru nanti di coating. Nunggu dicuci dulu ya guys ya. Jadi gua ngadem dulu sempat depan gua sempat. Tapi di depan gua nih lagi ada Vespa yang lagi di operasi. Ya. Oke. Goes to cinema. Karena ada nunggu dua motor kurang lebih, dan no coatingnya katanya 5 jam ya, dan nggak bisa selesai hari ini. Jadi si Kuro itu bakal ditinggal katanya, besok baru udah bisa beres. Tapi paling tadi udah gue minta buat beresin hari ini, kalau bisa malam juga nggak apa-apa deh. Tapi ya udahlah, oke ya guys ya, ditinggal kayaknya. Oke, dibawa dulu.
Oke, dikasih dulu. Oke. Ya Mas, aku tinggal dulu ya. Nitip ya. Siap, 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 siap. Thank you. Oke, Kuro. Selamat tinggal. Kamu ditinggal dulu ya, Kuro. Bye-bye. Cip ke dulu.